balik sahabat. Terus sekarang mengarah balik ke ini ya, ke Cibitung. Karena kan kita belum ongkar. Nanti nunggu informasi dari pihak gudangnya bongkar kapan gitu. Nanti diteleponin dari pihak gudang Cakungnya yang berada di Cakung Timur, Bispa. Kita coba salip ini ya teman, besar banget ini. Kan kita ada trailer ini, ugal-ugalan trailernya ini. Wah, salip kiri kanan dia ini trailer ini. Kita sekarang lagi di ini sahabat, Bekasi Barat, sudah di Bekasi Barat ini. Ke tamunya, sahabat. Nah, alhamdulillah ini arah balik ini lumayan ini ya. Sepi lah. Alhamdulillah lancar. Sahabat, buat yang baru menonton di channel saya, yang lupa di like, komen, share. Dan satu yang paling penting sahabat, jangan lupa di subscribe. Karena subscribe itu gratis, nggak dipungut biaya. Ya sahabat dan sedulur, salam satu aspal tiga pedal. Nah ini dikarenakan pembongkaran kita ini, pembuatan kita belum diperlui, jadi unit dijadiin gudang. Nanti ntar kalau udah dibongkar dari pihak gudang Cakung Timur berada di Bispak, ntar kita di telepon. Ini sama rekan di depannya, ini rekan kita yang di depannya. Ini kawan saya di depan nih, Pak Hendra. Ini Pak Hendra orang ini asli Betawi ya. Buatan kita enteng banget ya sahabat, cuma 5 ton. Ini muatan sari teh sari murni. Teh sari murni sekitar 2000 karton ya sahabat teman. Jadi enteng lah alhamdulillah ya teman, jadi nggak terlalu banyak habisin solar. Ya ibarat ini nggak ada muatan ya sahabat, karena unit kita ini tronton tapi muatan cuma 5 ton ya. Gak panjang, kosong ya teman. Sekarang kita udah di Bekasi Timur nih. Ini 1 km keluar Bekasi Timur. Tapi kita ntar keluarnya di Cibitung MM2100, kawasan industri ya sahabat. Karena unit belum bongkar, jadi kita arah balik lagi ke kawasan. Kita parkir ntar di sana. Sahabat, intinya saya mengucapkan yang sudah mensupport channel saya, tanpa sahabat semua dan sedulur semua yang akan berkembang channel saya seperti sekarang ini. Alhamdulillah, terima kasih selalu mensupport channel saya, Rahman R5 Channel. Dan intinya saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan buat youtuber pemula yang baru memulai membuka channel YouTube atau konten-konten terbaru, jangan pernah berputus asa, maksud saya. Dan selalu semangat terus, selalu semangat dan selalu membuat konten-kontennya. Jangan dipikirin jelek bagusnya, yang penting kita lihat untuk ini membuat konten. Alhamdulillah, insya Allah, kalau rezeki insya Allah pasti ada jalannya. Oke, terima dan sedulur sahabat semua brother, cukup ya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan perjalanan saya ke Cibitung MM2100.